Kita kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Mawar, silakan apa yang mau kamu sampaikan untuk calon suami kamu? Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Silakan calon apa ya? Usaha. Apa? Gak ada. Baik-baik aja sama saya. Mm-hmm. Semoga tambah sayang, tambah semuanya. Khususnya buat ke anak-anak. Amin. Ya. Dan kita juga berharap semoga ya. Mawar bisa kembali. Tentu saja memiliki keluarga seutuhnya, amin. Bisa menikah kembali. Amin. 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 Semoga jadi pernikahan yang terakhir udah. Amin. Satu lagi juga amin. Dan terima kasih juga untuk keluarga Romi Rafael yang sangat luar biasa. Semoga berbahagia selalu rumah tangganya bersama juga dengan anak-anaknya menjadi kebanggaan keluarga. Dari dan mereka, bos, aku belajar jadi parent bersama beliau loh. Okay. Aku punya anak kecil-kecil, aku belajar jadi orang tua. Ya, betul. Yang pasti kita juga berharap apapun itu selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan termasuk juga untuk anak-anaknya. Dan kita bisa belajar banyak sekali dari mereka bahwa cinta dan juga rumah tangga itu sama seperti mawar. Berbunga tapi berduri. Bisa membuat hati kita berbunga-bunga tapi asal kita tahu diri. Kita akan kembali seperti biasa Sabtu dan juga Minggu pada pukul 8.30 malam hanya di Trans TV, Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Mawar.